Gimana, oh ini yang ini, gimana susah iya, hashtag cuma Evos draft goblok banget. Astaga. Oh bang itu ya, bang Ramdan ya. Miko Spark, oh ya Far, video bejon, oke benar. Apa sih video bejon guys? Apa sih? Kita, gue nyari yang paling mirip ya. Raihan makam. Apa sih? Ada downtour itu di bau ini gimana ya? Bau lumut. Coba. Bima makam, mana? Astagfirullahaladzim. Itu bau siapa lumut, guys? Tapi pas dry down enak. Mana? Oh ini. Apa sih? Mana sih ini? Gimana, oh ini yang ini, gimana susah iya, hashtag cuma Evos draft goblok banget. Astaga. Oh bang itu ya, bang Ramdan ya. Bisa draft gak sih? Wah personal nih guys, dikasih tulisan guys personal nih. Lumut yang di air atau di tembok, bau lumut yang di air. Emang apa sih draftnya? Coba gue jangan nonton konten hujan dah. Apa sih coba, Indo versus apa guys? Malah ya? Draft game berapa sih tuh? Jauh guys anjing. Game 2 ya? Game berapa sih? Game 3. Royal Ban harga berapa? Ntar gua masukin semua ya. Kenapa draftnya? Kahwa, kata Ade, katanya ada kopinya yang ini. Oh kan Alpha jadi laku banget ya Alpha guys ya. Oh dia langsung buang YV ya. Anjing emang haram cok. Barangkali yang mau gantiin my corners bonfire funnel mau dijual anjing. Kocok sama baunya. Makanya tuh bonfire funnel tuh gak bisa blind buy kocak. Kenapa draftnya? Alpha di pick. Abis itu dia ngambil Suyo Hilda. Apa nih? Cocktail intense. Ada nih. Suyo Hilda. Suyo Hilda. Suyo Hilda. Berarti dia nge-pick Hilda di sini buat deny pick dong. Abis itu dia langsung di counter sama model-modelan kayak Hilos. Sama semua ini. Masih banget bro. Abis itu dia pick Aurora buat stopper team fightnya. Gua curiga yang mirip. Terus dia Beatrix. Abis itu dikasih sama Faramis Bruno. Terus dia ambil Gatot. Mas Hamdan Ome. Gak tau gak di share screen. Oke aja guys. Udah bubar nih, udah kalau pada bubar mah. Hamdan udah Ome dia. Paling sama, paling mirip. So far Emir ini guys. Tapi kalau paling manis sebenarnya kamera tuh kalau nggak dup enak-enak aja guys. Apa sih yang salah? Hildanya. Kenapa Hildanya? Ini Hildanya dipick karena dia deny pick kayaknya guys. Deny pick biar nggak diambil dirusuhin gitu loh. Kayaknya mereka nggak akan main model-modelan begini nggak sih di sini? Kayak high loss gitu. Tapi gue rasa di sini kayaknya enak kalau di kaletin sih sebelum di ban. Ya kan di ban kalet kan? Jadi kayaknya mage banyak yang lain gak sih? Bentar, mage. Oh, mage. Oh, gua tahu Aurora di pick di sini, guys. Aurora di pick di sini karena magenya udah pada di ban-ban ini. Zuxin hilang, YV hilang, Loyi hilang. Buat ngelawan ini, jadi dia buru-buru ngambil Aurora dibanding Kalet. Gitu kayaknya deh. Kayaknya gitu sih. Berkat lu Mas, gua bisa ngerasain menonton VT sampai masukan, senang juga lu ngeposting ulang. Makasih aman-aman. Makasih ya juga udah ngeklip, bro. Kayaknya ini sih guys. Nerja malu ini loh kam. Kayaknya gamblingnya di sini ya. Jadi kayaknya ini pick Aurora di sini karena Zuxin udah hilang, YV sama Loyi udah hilang buat ngelawan ini. Buat ngelawan ini. Dia kalau pakainya pakai Valen nggak oke juga sih guys. B aja. Bisa aja nanti di ban di sini Valennya. Kan biasanya kemarin-kemarin kan udah dibilangin ya buat ngemirrorin si Matilda kan pakai Kalet gitu-gitu kan. Sebenarnya kayaknya Hildanya di ROM buat ngemirrorin Matilda enak enggak ya? Kayaknya oke juga enggak sih, guys? Hilda buat ngemirrorin cuma dia ambil Gatot ya. Gatotnya buat apa? Bruno gitu, buat team fight-nya. Jadi biar nyebar gitu. Kayaknya ada draft-nya enggak begitu jelek-jelek amat sih. Cuma ke counter aja tipis. Gue belum nonton enggak sih? Adlinya gimana? Ah gini-gini aja lah. Aman gak sih?
Nah, Hildanya jadi mau coba-coba ngekat-ngekat terus ya. Pukul-pukul jalan. Kayaknya nggak draftnya doang sih guys, kayaknya dari mainnya juga sih. Kalau lo liat kayak gini ya, kayak dari mainnya sih. Ini tuh kayak bukan tipikal orang yang apa namanya udah sering main lama gitu guys. Wajar nggak sih Luke plus 1, Albert juga jarang main. Ini Albert nih gue yakin nggak dapet scrim guys. Terus dia udah ngegas duluan di situ. Oh, nggak jelas kan? Tuh, kayak orang yang lama nggak main bareng gitu. Kalau dari game ini ya, nggak tahu game lain. Kartel dianggurin terus kan? Emang nggak bisa aja, nggak bisa setup. Harus dari pok-pok gitu loh. Nih, terus di high loss-nya tinggal begini doang guys nih. Dia udah ngeliat Aurora, majuin aja anjing high loss nih. Terus, nah sunset tuh. Apa nggak nangis digituin anjing? Nah. Nah. Udah doang sih. Apa nih Hamdan anjing? Apa anjing? Itu kenapa ada Mutia goblok temen gua itu? Apa? Mutia temen gua, temen sekolah gua. Itu ngapain nih malah Ome? Tolol. Hai Tiny. Teman kuliah gua, teman SMA gua, anjing, stres. Ngapain dia? Malah Ome, blok. Dah lu ngobrol sama dia tuh. Mutia, Mutia mana? Mutia, Mutia, Mutia mana? Mutia. Mutia, hati-hati lu bisa diserang sama penontonnya dia, alay-alay. Kan gua anjing. Blok. SGID, kenapa SGID? Itu gitu aja sih, guys. Ini kayaknya dari team fight-nya sih, guys. Mereka setup-nya agak berat juga lama-lama karena Hilda-nya jadi enggak guna. Soalnya guys ya, nih gua kasih tahu ya. Ketika lu pick Hilda, ini yang biasa Hilda terjadi, guys. Ketika lu pick Hilda tapi lu enggak ada special things yang mau lu lakuin, kayaknya berat sih. Kayak gini kan Hilda-nya jadi kayak kerasa nggak kepake kan? Itu doang sih. Cuma di sini gue ngerasa kayaknya Khaled oke juga, karena dia langsung ngeban Khaled kan buat ngemirrorin ini. Jadi di sini dia mungkin bingung guys, mau Aurora-nya diambil duluan atau mau ngambil Khaled duluan? Kalau misalnya Khaled diban masih ada hero lain, biasanya kayak gitu sih. Mas ketir ya kam? Lautan bukan sekedar rumah. Minimal purify. Purify lautan dan juga membawa adalah yang cukup mandiri sih. Diri mungkin klop.